Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah alayna futuhal 'arifin bika bil hikmah وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim. Amma ba'd. Faqala shaykhul muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Yaitu tujuh sifat ma'ani itu, pertamanya pekuasa. Yaitu tujuh sifat tu. Kena kita renti, kena kita yakin, kena kita kejak, kena kita sungguh dalam hati kita. Sungguh apa kata yang ni i'tiqad ada pada Tuhan, yang ni ada pada zat Tuhan kita, qudrah. Ada pada Tuhan, yang ni ada pada zat Tuhan kita. Ada pada Tuhan itu mana ada pada zat Tuhan kita, qudrah. Apa makna qudrah? Iaitu qudrah pekuasa. Pekuasa dah. Bukan berkuasa. Kalau berkuasa tu kena kepada ta'luk bagi sifat pekuasa. Hak kita nak isbat ni ialah mabadi usifat. Mabadi usifat. Orang panggil humbi-humbi. Asal-asal bagi, puca bagi ta'luk tadi tu. Iaitu sifat tu lah. Kena ke diri sifat. Kena ke diri hak ada tu. Maka sebab tu dipanggil ma'ani. Kerana orang panggil ada maknan yang berdiri di zat Allah Subhanahu Wa Taala. Ada satu diri yang lain. Inilah hak diingkari oleh Mu'tazilah. Mu'tazilah kata di zat Allah Taala tu tidak ada sifat. Tidak ada mabadi usifat, tidak ada mabadi usifat. Tak ada mabda' bagi sifat. Kerana apa Mu'tazilah kata tidak ada mabda' bagi sifat? Pertama-tamanya, kalau ada mabda' bagi sifat. Kalau ada sifat, gitulah. Mana kalau kita sebut kalau ada sifat tu artinya mabda' bagi sifat. Mabadi usifat. Akar puca humbi bagi sifat. Maka adakah sifat yang ada di zat Allah Taala tu qadim atau hadis? Tu orang panggil tasyakkuk. Benda hak didatangkan syak oleh fuak Mu'tazilah. Maka kata Mu'tazilah, kalau hadis, kalau sifat-sifat Allah Ta'ala tu baru, nescaya zat Allah Ta'ala juga baru. Tu kenapa? Kerana setiap benda yang bersifat dengan sifat baru melazimkan juga zatnya baru. Macam kita, jirim kita baru ni kita tahu di mana. Kerana bersifat dengan arak, gerak, diam dan sebagainya dah tu ni. Maka kerana itulah kita reti zat kita, jirim kita ni orang panggil baharu. Jadi setiap yang melazimi bagi benda baharu, pasti dia baharu. Maka mustahil zat Allah Ta'ala baharu. Itu kata Mu'tazilah. Memang betul lah, mustahil zat Allah Ta'ala baharu. Pak kalau tidak baharu sifat-sifat Allah Ta'ala tu, apakah dia qadim? Kalau qadim kata Mu'tazilah, la ta'addadatil qudama. Nescaya berbilang benda qadim. Nescaya berbilang benda qadim mana? Zat Allah Taala qadim. Patu sifat-sifat makni Allah Taala pun qadim juga. Maka berbilang benda qadim. La ta'addadatil qudama.
Kalau begitu kaedahnya ta'addudul qudama mustahilun, berbila-bila benda qadim ni mustahil, tak boleh diterima dengan akal. Itu hujah akal Mu'tazilah. Kemudian hujah naqal, hujah dalil yang diambil daripada Qurannya, Mu'tazilah kata. Lagi pula di dalam Al-Quran tu tidak ada yang menceritakan Allah Ta'ala tu bersifat. Dah. Tidak ada cerita innallaha ta'ala yatasifu bi sifatil qudrah, tak ada gitu. Wa yatasifu bi sifatil iradah wa yatasifu bi sifatis sam'i wal basari wal kalami, tak ada. Itu dalam Quran tu Allah Ta'ala cerita innallaha ala kulli syai'in qadirun fa'alul lima yuridun. Gapa lagi? Iza arada, iza arada syai'an an yakula lahu kun fayakun. Innallaha sami'un basirun. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu. Jadi Mu'tazilah kata dalam Quran Allah Ta'ala kata dia zat yang maha hidup, zat yang maha berkuasa, zat yang maha menentu, zat yang maha mendengar, maha melihat. Tidak ada Allah Ta'ala cerita dia bersifat dengan sifat pendengar, pelihat, penentu, perkuasa dan sebagainya. Maka kerana tu Mu'tazilah tu juga digelar dengan Mu'attilah. Mana kelompok yang menta'til, mengkosongkan zat daripada sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka balik ahli sunnah wal jamaahnya jawab klik. Mabadi usifat atau mabedak-mabedak bagi sifat itu, adakah dia baharu atau qadim? Jawabnya ialah qadim, bukan baharulah. Maka adakah tidak jadi ta'adudul qudama mustahil? Tak jadi ta'adudul qudama. Kerana ta'addudul qudama, berbila-bila benda qadim yang membawa mustahil itu, orang panggil kalau berbila benda qadim yang bahasa zat. Sedangkan sifat-sifat tak mengapa kalau berbila benda qadim, tapi ada di zat yang satu. Kerana sifat-sifat ni tidak boleh bercerai tanggal daripada zat. Tu nama ada sifat maqama bizati. Benda hak ada di zat, benda hak tak boleh berfisah, tidak boleh infikah, tidak boleh bercerai daripada zat. Walaupun dia bukan zat, tapi dia bukan yang lain daripada zat. La hiya huwa wa la hiya ghairuhu. Gitu. Dia bukan zat sifat-sifat ni, tapi dia bukan benda hak selain daripada zat. Mana tak boleh bercerai tanggal daripada zat. Kalau gitu, tak ada masalah lah. Sifat-sifat Allah Taala ni qadim, ada di zat Allah Taala. Kemudian dalam Quran itu tidak menyata kata Allah Ta'ala bersifat, tidak menyata di atas dilalah mutabakah. Tetapi secara dilalah iltizamiyah pasti direti. Bila Allah Ta'ala kata dia tu zat yang maha berkuasa, maka selalu dah kita reti tak mungkin zat yang maha berkuasa tak ada sifat perkuasa di zat dia. Supa kita cakap lah. Abadin tak sedok kecek gapo, saya dengar belaka dah beri kecek gapo hak saya. Saya dengar belaka. Mana secara automatik Abadin hak dengar cakap pe saya ni secara ilmiahnya Abadin kena reti dua perkara. Pertamanya saya tak pekak. Betul tak? Dah saya dengar belaka. Yang keduanya saya tu ada sifat pendengar. Itu secara ilmiah, tapi tak ada lah Abadin dengar saya. Nanti tu nak faham secara ilmiah, tak ada lah gitu. Auto iltizamiah kan? Secara tiket tu automatiknya pahal lagu tu. Kalau saya bercakap gini Abedeng, Abedeng tak usah cakap apa-apa lah pasal saya. Saya ada sifat berdengar. Abedeng kata, apa kamu ada sifat berdengar? Aku ada sifat berdengar kok, bengong. Makna kalam saya tu tak sapa pada hati seorang. Pada hati Abedeng tu tak jadi kaulan balik kok. Maka maklum Al-Quran ni kaulan balik. Perkataan yang menyampai ke dalam batin hati seorang. Maka Allah Ta'ala walaupun ia tak kata innallaha ta'ala yatasifu bisifatis sama'i, sesungguhnya Allah Ta'ala bersifat dengan sifat sama, memang Allah Ta'ala tak cerita gitu. Tetapinya
secara lazim, secara dilalah iltizamiyah, secara automatik kita kereti bahawasanya di zat Allah Ta'ala ada sifat pada pendengar. Itu kerana dia tidak apa? Tidak bekak, kerana dia maha mendengar. Zat dia maha mendengar bererti ada di zat dia sifat pada pendengar. Begitu. Itu jawapan orang ahli sunnah wal jamaah. Jadi kalau mengaji sifat 20 itu, kalau setakat Allah Ta'ala berkuasa, itu belum lagi naik ke tahap ahli sunnah. Baru orang panggil selebar dengan Mu'tazilah. Kerana Mu'tazilah kata Allah Ta'ala kuasa kak. Tapi Allahu Qadirun bizatih, ataupun Allahu Qadirun biqudratihi hiyazatuhu. Boleh kak? Itu perkataan Mu'tazilah. Adapun kita orang ahli sunnah wal jamaah, Allahu Qadirun biqudratihi hiya sifatuhu, wal qudratu hiya sifatun wujudiyatun qadimatun baqiyatun qaimatun fi dzatillah ta'ala. Gitu. Kita orang ahli sunnah wal jamaah, Allah Ta'ala zat yang maha amat berkuasa, dengan bersepakai di zat dia sifat perkuasa. Yang bermula sifat perkuasa tu ialah satu sifat yang sungguh lagi ada, yang sedia kala, yang kekal selama-lamanya, tak sama dengan perkuasa yang baru, lagi pula tak berhajat kepada pa'in yang menjadi, lagi pula tak berbilai perkuasa Tuhan tu ada di zat Tuhan, yang dengan dialah Allah Ta'ala berkuasa mengada meniada. Itu orang panggil masuk berkuasa tu ta'aluk dia tu. Maka ta'aluk berkuasa ni maklumlah. Nah, nisbah orang panggil belum makhluk Allah Ta'ala jadi, orang panggil suluhi qading. Nah, patut sedia kala Allah Ta'ala mengada makhluk ni. Patut selayaknya. Kenapa? Karena Allah Ta'ala tak lemah, dia ada sifat perkuasa. Bila Allah Ta'ala jadilah makhluk ni, nah, waktu imkan tu, maka orang panggil apa? Tanjizihah hadis. Nisbah makhluk belum ada lagi ni, kita semua ni dalam qabdah, ta'aluk qabdah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu secara rekah. Maka sebab tu dia kata kena kita reti, kena kita iktikad dengan yakin sungguh. Kata iktikad ada, ada, bukan hanya sungguh saja, ada pada Tuhan ini, ada pada zat Tuhan kita kudrah. Apanya kudrah? Iaitu kudrah berkuasa, bukan berkuasa, tidak. Tapinya ulama dia jaga dalam kitab Nur Zalah kita duk mengaji tu, dia kata sayu gila kalau kita mengajar ke apa ni, tak payah duk hurai panjang-panjanglah berkuasa berkuasa, karena susah ke apa tu nak faham. Gitu ya. Nah, ada tu kali ingat balik. Lepas daripada bicara sifat ma'ani tu. Balik cek balik situ. Maka sebab itulah, sebab mana? Sebab ada di zat Allah Ta'ala tu sifat perkuasa, dia itu, yang itu Tuhan kita tu, Allah itu kuasa. Kuasa tu samarah sifat. Nah, samarah bagi sifat kuasa. Kuasa apa? Mengadakan apa-apa mungkin. Itu orang panggil masuk berkuasa tu. Nah, mengadakan apa-apa mungkin tu daripada ta'luk. Nah, suluhi qading atau tanjizi hadis bagi sifat kudrah, mengadakan apa-apa mungkin, apa-apa sahaja benda mungkin, benda terima ada terima tak ada, kudrat kuasa. Yani kudrat kuasa tu mana Allah yang bersifat dengan sifat kudrat yang berkuasa lah. Jangan kata kudrat saja berkuasa, Allah tak berkuasa, kafir mu. Ataupun Allah Ta'ala berkuasa tanpa sifat kudrat, Mu'tazilah mu. Lepas tu Allah yang bersepakai dengan sifat perkuasa itulah berkuasa mengadakan apa-apa mungkin. Cuma orang panggil isnad majaz, orang panggil sandar secara pinjaman. Tu sifat perkuasa Allah mengadakan apa-apa mungkin dan meniadakan dia, dia apa-apa mungkin kot lah, apa-apa saja mungkin Allah Ta'ala kuasa mengada dan meniada. Tu sebutlah apa-apa saja. Ada kenyang, tak ada lapar. Siapa yang menjadikan ada kenyang? Allah. Tiada lapar? Allah. Ada lapar? Allah. Tiada kenyang? Allah. Ada sakit? Allah. Ada sehat? Allah. Tiada sakit? Allah. Tiada sehat? Allah. Semua gerak Allah, diam Allah Ta'ala.
yang mengada. Menaik Allah, menurun Allah. Bukan Allah yang menaik, Allah naik, Allah turun. Bukan yang menaikkan kita, yang mengangkat kita, yang menurunkan kita, yang memberi kerajaan, yang mencabut. Ya belaka. Nah, Allah taklah belaka. Itu semua tu banyaklah kesan dia, asat dia tu. Tapi Allah Ta'ala mengada menyadakan makhluk ni ni selorong dengan kehendaknya. Selorong tu maknanya muafakat itu ni. Selorong. Selorong bahasa tani kata selorong. Mana muafakat. Tiap-tiap apa hak Tuhan jadi, itulah hak dia tentu sedia kala. Dia tak buat gapo hak dia tak tentu. Dia buat gapo hak dia tentu. Ingat sama-sama situ. Allah Ta'ala buat gapo hak dia tentu. Jadi bila kita tengok dengan mata kita ni, ni kereta bergerak gapo, ni Allah Ta'ala tentu sedia kala lagi bergerak begitu. Aksiden ke apa ke berlaku, nah. Lori jah tu nak tubik daripada stesen minyak Caltech masa ni. Sedia kala lagi Allah Ta'ala tentu begitu. Ha tu. Ha tu semua, semua apa kita tengok dengan mata kepala ni. Daun bergerak, ditiup angin, angin meniup. Ha semua tu. Allah hak bergerak sekarang ni takluk tanjizi hadis lulus sekarang ni ni. Dengan sifat kudrat Tuhan sekarang ni Allah Ta'ala duduk buat hijau ni. Itu semua muafakat selorong dengan kehendak, kehendaknya kehendak Allah. Nah. Ha, tidak sekali-kali menyalahi. Bukan Allah Ta'ala tentu lagu ni, dia buat lagu lain. Ha tak. Ha dua tu kalau kita pahal lagu tu kan. Raditu billahi rabbah. Aku puas hati Allah Tuhan, Tuhan aku. Nah, kena hak baik pun Tuhan tentu dah. Ha kena hak berapa tak setuju dengan nafsu kita pun, itu jugalah hak Allah Ta'ala tentu. Ha dah. Itu masalah kita tahu dah gitu. Bila kena tak walik, guano. Itu kerana lemah email tu. Nah, bukan tak ada email lemah. Nah, email kurang manis sikit. Itu. Jadi apa sahaja yang mengenal kita, baik ke buruk ke, suka ke duka ke, apa sahaja, sehat ke sakit ke, itu semua kesan daripada kekuasaan Allah yang bersepakai dengan sifat perkuasa. Dia buat, nah, dia yang berkuasa memperbuat apa-apa sahaja ke atas kita, baik ke buruk ke, nah, dengan selorong, dengan muafakat, dengan kehendaknya. Apa? Tu, dia tentu sedia kala lagi. Tentu tu tanjizi coding lah, nah. Tanjizi coding. Luluh sedia kala lagi Allah Ta'ala tentu. Begitu begini begitu begini. Okay. Habis itu koma. Percaman kita, percaman ni mana dalil lah. Bermula percaman kita tu, dalil kita. Kita nak iktikad begitu begini mesti ada dalil. Dalilnya apa? Bermula percaman kita, dalil kita. Dalil apa? Dalil kata ini dalil yang menunjukkan di atas mesti ada kudrat di Tuhan itu, yang ini di zat Tuhan itu. Apakah dalilnya? Dalil ni so tapi madelunya dua. Apa? Dalil yang menunjukkan di zat Allah ada sifat perkuasa, dan dalil ni juga menunjukkan tentu tidak ada di zat Allah Ta'ala sifat lemah lawan bagi perkuasa. Dalil percamainya dengan sebab kita lihat, kita tengok dengan mata kepala kita. Kalau tak buta boleh celak tengok. Ada gapo depan mata kita ni. Jaksa, jaksanya nya kudrat Allah Ta'ala. Jaksa, jaksa ni makna kesan-kesan. Asar, asar. Itu mana? Dalam bahasa Arab panggil asar lah. Nah. Tu kita sendiri ni asar Allah Ta'ala ni. Kesan Allah Ta'ala yang menjadi. Nah. Kita sendiri. Wafi amfusikum afala tubusirun. Nah. Wafi amfusikum pada diri kamu, hei manusia, afala tubsirun, apakah kamu tidak berfikir, tidak memikir, tidak menilik, untuk mengerti bahawasanya kamu itu tidak jadi dengan sendiri, bahkan ada yang menjadi, ada yang menciptakan kamu. Itu itu dalil dia makhluk ni. Hazal apa, hazal alam, hazihil kainat ni, hazihil alam ni, nah. Itu ini alam ni lah, hazal alam, hazihil kainat ni lah yang menunjukkan mesti di zat Allah ada sifat perkuasa, dan tentu tidak dia itulah lemah. Tu dengan sebab kita lihat, yang ni lihat musyahadah dengan mata kepala, itu maksud. Lihat apa maf'ul akan jaksa-jaksanya, yang ni kesan-kesannya, kesan-kesan sifat kudrat. Tu.
jaksa-jaksa ni kesan-kesannya sifat kudrat Allah Ta'ala tu ada. Mana ada ni? Ada tak kita? Kau tak ada kita? Ada. Almari ada, meja ada. Nuh, langit, bumi. Oh, ni orang panggil kesan perbuatan Allah Ta'ala lalu kut tangan tu. Okay. Sebab ada meda'in tu, meda'in ni. Haa, tu. Langit, bumi ni tak ada meda'in mana-mana. Ha, ni jelas lagi lah. Nah, langit, bumi. Siapa yang buat? Kesan ni. Siapa yang mencipta ke? Ada depan mata kita. Jereguk. Nampak depan mata. Ha, itu. Ha, bila kita reti gitu, maka tentulah kita tidak terima. Tentulah kita tak boleh nak terima dengan akal kita. Maka tentulah kita tidak terima. Yang ini, maka tentulah kita tidak terima pada akal kita. Kata apa? Kata tidak ada kudrat padanya, pada Tuhan. Yang ini, pada zat Tuhan. Tak terima nak kata tak ada di zat Tuhan tu sifat kudrat. Tak terima. Kalau dia kata, tak ada sifat kudrat di zat Tuhan. Hei, tak boleh terima kawan. Apa tak boleh terima? Ni, alah ni. Ana, makhluk ni siapa buat? Jadi sendiri. Una sabah jadi sendiri. Tahik mu duduklah jambel tu, tubik sendiri duduklah lubang jubur mu. Mu tak ada lagi berak ke mana? Nanti ni. Itu orang badui ke? Orang tanya dia, apa dalil mu reti tata Tuhan ni ada? Ya, tu tahik utah ya. Nanti ni. Tak okey ada tahik utah, tak ada utah berak. Aduh. Bijak orang Arab badui lagi pada pada fok-fok. Oh, tolak ada Tuhan. Nanti ni. Nah. Kalau begitu, bila dah kita reti lagu tu, reti kata bahawasanya Allah ni menunjuk kata bahawa Allah Ta'ala mesti ada di zat dia sifat perkuasa dan tentu tidak lemah. Zat Allah Ta'ala tentu tidak lemah. Kejaplah, yakinlah. Mana kejaplah, mana yakinlah kita. Kata yang ni etika ada. Bukan setakat sungguh. Sungguh lagi ada kudrat pada Tuhan kita. Ada sifat perkuasa di zat Tuhan kita. Ah, gitu. Dan apabila kita kejap, kita yakin kata ada kudrat pada zat Tuhan, pada Tuhan ini, pada zat Tuhan, maka tentulah tidak ada lemah pada Tuhan. Kenapa? Karena dua tu orang panggil saling berlawanan. Kalau berkuasa, kalau sifat perkuasa, lawannya lah lemah. Kalau dia bersifat dengan perkuasa, tentu tidak lemah. Kalau dia bersifat dengan lemah, tentu tidak sifat perkuasa. Dua tu tak boleh nak sifat nak hipun dua-dua sekali lah. Leh di zat tu kan. Kerana dua tu berlawan ni. Nah, benda yang berlawan ni tak boleh berhipun sekali. Mustahil berhipun dua perkara berlawan ni. La wasitata bainahuma. Tidak ada benda yang tengah lah di antara kedua tu. Kalau tidak A, B. Kalau tidak B, A. Dua tu lah. Tu nak isbat yang mana? Kalau isbat Tuhan tu ada sifat perkuasa, lemah tentu tak. Kalau kata Tuhan itu lemah, perkuasa itu tidak. Nak no, mana? Ha, pilih lagi lah. Jangan salah hukum, sudahlah. Mana salah hukum? Ha, tentu lemah. Ha, salah hukum tu. Ha, tu. Tentu lemah. Nah, tentu sungguh lemah. Tentu tidak berkuasa. Ha, salah hukum tu. Kalau betulnya, tentu sungguh Tuhan sifat berkuasa, tentu tidak Tuhan bersifat dengan lemah. Ha, itu. Wallahu a'lam. Dan kena kita reti pula. Kena kita yakin kejap reti sungguh dalam hati kita. Kata apa? Etikok apa? Kata tu kena ke etikok lah. Kata ada. Bukan setakat sungguh. Bukan lagi ada iroda. Ada sifat penentu. Ada iroda tu pada Tuhan ini. Pada zat Tuhan ada. Apa? Ha. Ada orang panggil di zat Tuhan tu sifat penentu. Nah, apa iroda? Iaitu iradat pekahandak. Ha, ia terjemah pekahandak. Boleh ke? Atau pesengeling. Ha, pesengeling. Tahu sengeling? Ha? Tahu sengeling? Ha? Sengeling ni bahasa logat tani, logat Kelantan panggil sengeling lah. Ha, pesengeling. Tu Anis ke? Ya, tak apa. Duduk dulu. Mentar, ada kelah tak? Pesengeling. Ia terjemah pesengeling. Atau pekahandak. Hak suami yang kita tanya, penentulah. Nah, sifat penentu. Nentu, nentu tu sama ratu sifat. Nah, menentu, takluk bagi si sifat. Sama juga. Pekahandak. Itulah sifat. Kahandak, sama roh bagi sifat. Berkahandak, takluk bagi sifat.
Cuma apa tu guru kita jaganya dia nak guna perkehendak. Sebab takut kita ni tertukar perkehendak. Hak kita ter, hak terjemah daripada Arab iradak dengan berkehendak hak terjemah daripada Arab hajat. Faham tak? Tu kerana hajat tu pun berkehendak ke? Faham? Kandak. Kalau tak panggil kandak. Jumpa dengan badeng. Badeng. Ada apa sah? Saya nak rayak malu dah. Rayak lah gapo. Kita ada kandak dengan bedeng ni. Ada gapo? Ada hajak. Nah. Hajak gapo sat weh? Kandak gapo dengan kita? Butalah sejuta nak bayar duit tanda pondok tu. Contoh. Kata ni. Ha tu panggil hajak. Ah, yang eh. Hajak tu bukan sifat tu eh. Hajak tu sifat makhluk. Faham tak? Tu ke? Dia sebut dah sama ke? Wallahu huwal ghaniyyu wa antumul fuqara. Nah, ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu wal ghaniyyul hamid. Jadi Tuhan tu tak boleh berajak gapo-gapo kepada selain daripada dia. Dia tak berajak gapo-gapo selain daripada dia tu berajak dengan mana tak boleh lepas. Fakir. Nah. Jadi Allah Ta'ala tu tak boleh kita kata berhajak. Tak boleh. Tu kalau berajak maknanya tak boleh lepas lah Tuhan dengan makhluk. Jadi takutnya tersemabut. Tersemabut, terkeliru perkahandak ni dengan kandak. Kandak dengan makna berhajat, dengan makna iftiqar tu, faham? Dengan makna fakir, iftiqar. Maka tutup guru kita setengah-setengahnya tak sukalah, tak gemar nak terjemah iradat dengan erti kehendak ataupun perkahandak. Apakah pesengeling tak apa lagi? Pesengeling tapi okey sini tak guna pesengeling. Nah, contohnya penentu. Nah, tentu ketentuan Tuhan. Tu. Kalau kita semua ni dari Tuhan tentu belaka dah sedia kala lagi. Nah, muka lagu ni, tubuh badan besar ni, panjang ni. Nah, baik buruk ke gapo semua sekali rezeki. Semua Tuhan tentu siap dah. Tentu tu dengan gapo? Dengan bersepakai di zat Tuhan tu sifat penentu. Nah itu. Hari kita bercara ni sifat penentu. Ma bedak bagi sifat, ma badi usifat. Gitu. Jadi dia tak perkehendak tu tak apalah atau pesengeling boleh juga tu bahasa tani bahasa Kelantan. Kalau kita nak uri tertirat letak penentu. Apa tugas sifat penentu? Apa samarah bagi sifat penentu? Nentu. Nentu. Netu, netu. Dah. Apa taluk bagi sifat penentu? Menentu. Menentu apa? Menentu akan satu makhluk, akan satu mungkin tu dengan sebahagian mungkin yang mutaqabila. Apa itu? Tuhan menentu abadeng. Ni, abadeng Tuhan tentu tak? Tuhan tentu. Dengan sebahagian mungkin yang saling berlawan-lawanan. Sebahagian? Ya bukan tentu belakang mungkin mutaqabila di mana? Ada dengan tak ada. Berlawan tak? Maka Tuhan kalau dia tentu abadeng dengan ada, tak ada dah. Kalau yang menentu abadin tak ada, maka ada tu dah. tu. Menentu dengan tinggi abadin, maka dia nah, tinggi, pendek dah, rendah dah. Menentu dengan rendah. Nah, tinggi dah. Bukan tentu benda mungkin mutaqabila tentu habis abadin. Abadin tinggi, abadin pendek, abadin ada, abadin tak ada, semua sekali duduk situ lah ke. Dah. Azbinatun wa amkinatun dah. Ada ke? Mumkinatul mutaqa al mumkinatul mutaqabila tu wujuduna wa apa dah tengok dah eh ingat tak kazal maqadiru rawasiqatu tak ingat dah lah syair tu azminatun wa amkinatun zaman masa bukan tu hidup tentu abadi ni ada sejak tu ada siapa lah kiamat bumi dah nah tu hidup tu abadi zaman muhyiddin tak ada zaman firaun tu kan ada zaman firaun lah. Ada abadi yang zaman Quran ada? Tak ada tu. Dengan mana-mana masa nak. Dengan mana-mana tepat. Tentu dengan sungai buluh. Tak ada lah sungai besinya. Lagi tu. Baik tak? Jadi bukan semua mungkin mutaqabilat tu Tuhan tentu sekaligus atas abadi. Tak. Dengan sebahagian mungkin mutaqabilat yang harus pada makhluk tadi. Haa gitu maksud dia. Ada pula tu. Tak bagai. Tengok. Okey. Tu maka pasal inilah mana?
Pasal Tuhan kita bersifat dengan pekehandak atau penentu atau pesengeling tu. Dia, dia Tuhan kita yang ni Allah Ta'ala tu kehandak. Ha, itu samarah bagi sifat. Ha, kehandak, nentu dan sengeling. Ha, nah. Atau menentu. Ha. Me, apa berkehendak. Nah. Menyengeling. Menyengeling, menentu. Ha, berkehendak. Mengadakan atau meniadakan apa-apa mungkin, yakni akan sebahagian mungkin yang saling berlawanan dengan sebahagian yang lain terhadap satu-satu mungkin, satu-satu makhluk. Nah, kita kata Tuhan tentu Yunus. Tuhan tentu apa? Ada Yunus. Tak ada dah. Tuhan tentu kata Yunus ni hitam. Nah, putih dah. Tuhan tentu Yunus ni lahir di Selangor, di Kota Baru, di Kelantan dah. Tuhan tentu Yunus ni hidup di zaman Muhyiddin. Maka tak ada zaman Fir'aun. Nah, zaman Namrud mana tu sih? Tuhan tentu apa lagi? Yunus tinggi, pendek dah. Gitu. Bukan tentu tinggi, puyo pendek, puyo. Jadi Yunus tu ia belaka. Lahir mana mula? Semua hospital di muka dunia ya Yunus lahir belaka gitu. Tak lah. Kalau tentu lahir di hospital Kuala Lumpur, tak ada lah hospital lainnya gitu. Jadi orang panggil itu mungkin mutaka, mutaka bila. Bukan semua mungkin mutaka bila tu ditentu kepada makhluk tak. Pada satu makhluk tu. Tapi sebahagian mungkin mutaka bila yang ditentukan oleh iradah Allah Ta'ala yang bersepakat dengan sifat penentu kepada satu makhluk, satu mungkin tu. Habis itu percaman, yang ni dalil kita kata, kita etika ada iradah. Nah, mana dalil? Kita reti di mana kata ada di zat Allah Ta'ala sifat penentu, sifat pekehandak, sifat pesengeling tadi tu. Pada Tuhan kita ini, pada zat Tuhan kita. Kerana ada benda-benda yang ia, yang ia Tuhan itu mengada. Gitulah. Nah, tiap-tiap benda yang Tuhan mengada ni sama raka ke? Tak sama. Nah, tak sama. Muka-muka kita kalau sebut manusia, tak sama. Kita orang Melayu lah. Melayu. Bok Melayu kat muka jadi Melayu gitu. Tak, tak sama. Saya tanya ni. Tu nak ayat kata Tuhan tentu. Kaya belakang ke? Tak. Ada miskin, ada kaya, ada duduk. Apa? Nakak ikan di laut, ada duduk kerja buat rumah, ada jadi cikgu, ada makan gaji, ada menego. Itu sama tak semua tu ada tu? Tak sama. Tak sama deh. Oh, kalau sama bahaya deh. Muka Pak Afiq belakang. Lepas tu Afiq paling belakang 30 ekor ni. Muka super belakang. Gitu tak? Dah. Jadi Tuhan tentu sama tak? Tak sama. Itu nak yang kata Tuhan tentu. Ada hak cacat, ada hak sepuno, ada hak kudung tangan, ada hak lahirnya cacat. Itu kerana Tuhan tentu. Bukan kita kan ada Tuhan yang menentu. Ada hak mu'min, ada hak kafir, ada hak hak soleh, ada hak toleh. Tuhan tentu belaka tu. Tuhan tentu lah belaka. Sebab tu iradak Tuhan tu tak ada siapa dia boleh sakar lah. Nah. Ya betul, sengeling tu sengaja kan. Ya betul. Ada orang tanya ni. Kadang-kadang tak naik bila mau komen sini. Kena ejah-ejah gitu. Yalah, sengeling tu mana sengaja. Pilih hai Tuhan. Tuhan pilih gitu. Tuhan tentu lagu tu. Tuhan sengaja ke begitu. Bukan tak sengaja dah. tak sengaja jadi pekok je ni dah. Tuhan tentu lah. Dia jadi buta. Dia jadi pekok. Dia jadi kapir. Tuhan tentu. Tu. Jadi di sininya kita kena reti bezalah. Tiap-tiap benda hak Tuhan tentu, tidak semestinya itu yang Tuhan suruh. Faham tak? Di sisi ahli sunnah wal jamaah, iradah. Sifat penentu Allah Ta'ala. Dengan dialah Allah Ta'ala menentu. Menyengeling. Berkehendak. Apa-apa mungkin ni. Tidak lazim. Tidak automatik itu yang Allah Ta'ala suruh. Tak lazim dah. Tuhan suruh tak mu'min semua? Tuhan suruh tak mu'min belaka? Islam belaka? Tuhan suruh tak? Oh, tak suruh ni? Mana Tuhan suruh kapil belaka lah ke mana? Tuhan suruh tak mu'min belaka? Suruh. Udukhulu fisil mikafah. Masuklah kalian ke dalam Islam. Semua sekali. Tuhan suruh tak? Suruh.
Tapi Tuhan kehendak tak? Ada. Tu dalil mana dalil? Walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Nah, walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Walau syaa rabbuka, jikalau menghendaki oleh Tuhan engkau. Kalau Tuhanmu nak, Tuhanmu kehendak, betul tak? Tuhanmu menentu. Kalau Tuhanmu nak, mana Tuhanmu tentu? Kalau Tuhanmu tentu, la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Pasti semua orang boleh beriman dengan mudah. Tak perlu mu nak pergi dakwah-dakwah. Nak, marilah masuk Islam, marilah. Tak payah. Kalau Tuhan kehendak, Islam habis eh. Sebutin wami ni semua masjid belaka, tak ada kuih, tak ada ketik. Ha, tak payah. Ha, jadi sebab tu mu tak boleh nak mengatasi kehendak tu. Heh. Ha, jangan mula lalu tepi tokong ketik ke apa gereja ke. Ay, aku nak bong eh gereja ni. Apa ni? Mensyirik ke Allah Ta'ala. Jadi mu lebih pada Tuhan pula dah. Tuhan kata, walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Kalau Tuhan mu nak semua orang beriman, pasti senang bagi Tuhan untuk bagi semua beriman. Semua masjid, semua surah. Ha. Ha lah. Apa tu semua beriman tak? Semua manusia beriman dah ke? Semua masjid dah ke? Tak ada kuih, tak ada ketik, tak ada tokong, tak ada gereja. Dah. Realitinya ada tak tokong, ketik, gereja. Ada tak orang kafir? Ada. Bermakna Tuhan nak tak semua Islam dah ke? Dah. Ah, tu. Kalau orang tak ngaji seledih ni, Tuhan tak kehendak semua Islam dah ke? Sesak dah lah. Mung tu sesak. Bukan orang mengaji akidah di sunnah ni, sesak. Mung tu sesak. Tuhan disebut gitu. Bila dah Tuhan tak kehendak, nah, afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'mini? Afa anta tukrihun nasa? Apakah patut engkau hei Nabi Muhammad tukrihun nasa? Engkau nak memaksai, nak mengerasi, menyakiti akan sekalian manusia hatta yakunu mu'minin, sehingga mereka tu semua beriman pada Allah. Jadi orang Islam laka istifham bimaknan ingkari. Artinya tak apa? Tak patut, tak patut. Tak patut pun nak paksa gitu. Nah. Tu tengok. Jadi Tuhan suruh Firaun beriman, suruh tak? Suruh, kata suruh. Suruh. Tapi Tuhan kehendak tak Firaun beriman? Dah. Nyatanya Firaun mati dalam kafir. Tuhan tegah tak kufur di Firaun? Tuhan tegah tak? Tegah. Tapi kat Tuhan kehendak tak Firaun tu kafir? Dak. Tuhan kehendak dak Firaun tu kafir? Nak kehendak ah. Tu Tuhan kehendak. Jadi kena paham molek tu. Jangan buat lazim gitu, jangan jadi Mu'tazilah atau Khawarij. Nah. Hok jadi timbul paham-paham ekstrem tu sebab tu. Sebab apa? Dia kira lazim. Automatik. Gapo Tuhan nak tu Tuhan suruh. Tak lazim ayat dia, tak lazim. Maka sebab tu kita tak boleh nak ikrah. La ikrah hafid di. Tak boleh nak ikrah orang dalam agama, tak boleh. Nah, kenapa? Qad tabayyana ar-rusyd minal ghay. Karena jelah kebenaran, petunjuk tu jelah. Nah, kita tak boleh beriman biar ke dia. Gitu. Tak boleh kita nak paksa. Tu kita akidah ahli sunnah wal jamaah. Tawasuk tak? Tawasuk tak? Tawasuk. Moderat tak? Moderat. Itu ahli sunnah wal jamaah tu moderat. Atau habis itu. Tengok. Maka tentulah tidak boleh mengadakan apa-apa perkara. Jika tidak bersifat dengan sifat penentu, bagaimana Tuhan boleh nak mengadakan apa-apa perkara? Maka tentulah tidak boleh mengadakan apa-apa perkara jika tidak ada iradat yang boleh dengan dia, dengan sifat iradat tu sengeling. Nah, sengeling mana sengaja. Menentu. Nah, Tuhan akan makhluk ni. Nah, gitu. Nak bimbing saya mudah peher kat gini lah. Boleh ke kita nak makan kalau kita tak berasa nak makan? Boleh? Boleh tak? Boleh juga. Ngigar ke panggil? Kita makhluk boleh ngigar. Bangun tidur, ambil pinggir, ambil nasi, buah dan makan, puak. Suara tidur tu. Boleh kita gitu. Buat kerja dengan babuk, dengan nyanyuk, boleh kita? Boleh. Tuhan?
Tuhan tak boleh gitu. Nah, eh, Tuhan ni mesti sejuk sepatut ni. Warna yang panas. Nyanyuk ke Tuhan? Dah. Memang dia tentu dah. Eh tak? Ha, lagu tu. Jadi kalau dia tak tentu lagu mana dia nak buat? Nah, misal mudah. Nah, kalau mu tak nak, mu sendiri tak sing ngaji pondok, lagu mana umai pondok nak ngaji? Tak ada muda yang boleh sapa pondok apa? Ayo kita paksa ustaz. Ha, dah sini. Ha, boleh kita tu lagu tu. Tapi roliknya gapo hak kita buat mesti gapo hak kita nak, betul. Hak kita sengaja sekeliling. Kita tak jalan roliklah. Tuhan pasti. Bukan rolik tak. Ha, kita Tuhan tu pas pasti gapo hak dia buatlah ni. Itulah hak dia tentu dia kalah lagi. Ha, dia tak buat gapo hak dia tak tak tentu. Dia buat gapo hak dia tentu. Sama ada baik atau buruk. Betul? Ha, itu. Ah, kalau begitu, dah mu tahu dah lagu tu, kejaplah, yakinlah kita kata ada sungguh iradah pada Tuhan ini, pada zat Tuhan. Dan apabila kejap yakin begitu, kata mesti di zat Tuhan ada sifat penentu, perkehendak, penyengeling, maka kejaplah pula, yakinlah pula kata tidak ada lupa pada Tuhan dan lalai pada Tuhan dan nyanyuk pada zat Tuhan kita. Tak ada. Bukan Tuhan dok buat makhluk ni dengan nyanyuk atau dengan tergagah dipaksai. Nah, ada lagi undang-undang kuasa mahkamah lain. Hak memaksai Tuhan. Atau Tuhan kena buat gini. Tak buat lebih dekat ke. Hak berat Tuhan lagu tu. Tuhan apa gitu. Nah, tak. Tidak begitu. Habis. Dan bukan juga ni nak masuk iktiraf fuq falasifah ni. Dan bukan juga dengan sebab Tuhan ada itu, maka mungkin pun turu ada gatik dengan tidak berhajat kepada Tuhan sengeling buat. Bukan. Bukan Tuhan ada, pak makhluk ni pun tika turu ada. Dengan secara automatik. Tuhan buat ada? Tak. Tuhan menentu tak? Tak. Ia jadi ada sendiri. Tak. Tentu tidak gitu. Kerana apa? Ilak pada kata bukan juga. Inilah pada kata bukan juga. Kerana jika begitu, mana? Makhluk ni Tuhan ni ada hanya disadikan ilah sebab bagi tiket tu adanya makhluk ni. Tanpa Tuhan menjadi, tanpa Tuhan menentu. Kerana apa? Kerana jika begitu, tentu jadi kodeng mungkin. Nah, nah ni fuak ta'liliyah lah ni. Nah, mazhab falasifah fuak ta'liliyah. Mana? Tuhan ada, makhluk ni automatik ada. Tuhan ada sedia kala, sedia kala. Makhluk ni, sedia kala ada. Ada. Seperti gerak cicing pada jari. Bila kita gerak jari, cicing gerak tak? Gerak. Sekali tak? Seretak. Sekali, seretak. Pak, bukan jari gerak, cicing tak gerak lagi di atas tu. Nah, jari gerak dah, cicing duk senyap situ. Lepas tu, 5 minit kemudian barulah cicing gerak sekali gitu. Tak ada. Ya, seretak sekali lah. Ha. Itu kata falasifah. Ha. Kapir tak? Kapir. Kenapa kapi? Kerana membawakan qadim alam. Alam ni qadim ke? Tak ada permulaan bagi ada. Hanya Allah tu dijadikan ilah atau sebab bagi alam ni ada. Tuhan ada, alam ni tu ada. Automatik. Sama qadim, sama sedia dengan tu Tuhan. Kapi tak? Kapi. Nah, bisalah satin kafaral falasifatul aida iz angkaruha wahyal musbata ilmun bijuz'iyin wahudus awalimin wahashrun li ajsadin wakanat maitah. Ha, itu. Ha, nak berhenti mana ni? Dan ha, maka bohong. Bohong tu pelawak hangit lagu tu. Mana boleh lagu tu? Tokek kita dengan mokpok kita sama tua. Sama tua lah ke? Nah, kalau lagu tu sungguh kak, kita dengan tok nenek, tak ada tok nenek lah. Sama tua belakang. Ada kodeng belakang. Gitu lah. Bohong tu bohong. Dan jika mungkin itu semata-mata tu ada Tuhan, tu ada. Hai, mana tu? Dan jika mungkin itu semata-mata tu ada Tuhan jua. Tiket tu ada di mana tiket tu automatik dengan ada Tuhan jua. Maka dinamakan ada dengan jalan ilah, dengan jalan kerana Tuhan tu jadikan ilah. Ah, kita tu mak kita makhluk. Nah. Ah ha, Tuhan tu ilah. Nah. Bila ada ilah adalah makhluk. Nah. Ha, itu tidak gitu. Seperti apabila bergerak jari, maka cicing pun turut bergerak gatik. Ah ha, bukan lagu tu. Ah ha, kita berhenti situ dulu.
maka dinamakan ada dengan jalan ilah. Sebab ada ada ni, ada tetamu tak? Bicara sikit apa tu? Sikit lagi lah. Tanya ni, boleh dah? Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, jagaan yang kelima, adakah boleh kita beramal akhirat dengan semata-mata menurut nafsu dan contoh yang karuk? Cota tu mana contoh dah? Cota yang karuk mana contoh yang karuk? Boleh tak kita nak beramal agama ni tapi tak siap mengaji, pakai ikut suka kita, rasa-rasa kita gini molek Islam ni, ha, rasa begini. Tu boleh tak lagu tu? Ha, kata dianya di sini, marilah anak-anak berfikir. Mari kita berumah pakat mikir. Ada kepala otak masing-masing, guna wak mikir. Adalah amal akhirat itu ialah pekerjaan yang amat ditakuti akan bahawa tidak menerima oleh Allah Ta'ala. Jadi hijau akhirat, hijau akhirat ni, hijau kita bimbang, kita buat, kita buat, akhirat esok mardudun tertolak. Baik tak? Hatu semaya bukan main, berasak berapi dahi. Kabar-kabar akhirat esok haba ammansu mansura, debu berterbangi. Hatu kita bimbang. Dan menolak olehnya, oleh Allah Ta'ala, yang ni akan dia akan amalan tersebut. Itu sebab tu dalam kitab Matan Zubat dia sebab apa? Dia sebab apa dah? Wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Ha itu. Wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu, tiap-tiap mereka tanpa ilmu dia dia beramal. Tiap-tiap mereka tanpa ilmu dia beramal. Tanpa ilmu dia semaya, tanpa ilmu dia puasa, tanpa ilmu dia berzakat, tanpa ilmu dia sedekah, tanpa ilmu dia beramal. A'maluhu mardudatun la tuqbalu, amal dia tertolak, tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Tu bimbang tu kita. Tu baca-baca Quran, khabar-khabar fal Quran yal anu, tu bimbang tu. Tu kejap akhirat. Maka pulanglah pekerjaan ibadat dan amal akhirat itu kepada taqwa Allah. Maka ibadat amal akhirat yang kita buat ni klik kepada makna taqwa Allah. Apa tu? Orang kata apa? Ni kita ni rasanya. Ada salah lagi ni. Tak siapa lagi ni nak suruh pergi tengok di tu Sungai Buloh. Kat 2 minggu dah duduk di JNT tu. Pelik Sungai JNT ni. Kosok sungguh. Bayar gaji tak cukup ke kaki tangan dia lagu tu dah tu ni. Mengamuk lah orang kerja pun. Panah-panah gari begini. Kembali kepada takwa Allah, yakni takut akan Allah Ta'ala. Kalau ditakut itu maka menerima oleh Allah Ta'ala, kalau tidak maka tidak. Wa illa fala. Jadi kalau kita beramal tu takut pada Allah Ta'ala, itulah tanda kata Allah Ta'ala tu terima amal kita, kata Tok Diskat. Mana kita beramal tu kita takut pada Allah Ta'ala, takut-takut tak betul. Nah, maka kita betul baca air kita. Kalau semaya kak, ni sebuah kata rukun qawli. Nah, mana takbiratul ihram, fatihah, tahiyat akhir, salam pertama. Nah, betul tak? Takbir, tahiyat. Nah. Tahiyat akhir. Apa tu? Salam pertama. Nah. Hangi betul ngatuk guru. Takut kita baca tak betul. Nah, Allahu akbar ya adik tu. Allah dah hari je. Allahu akbar. Allahu akbar. Berat laka tu. Maka kita pergi betul ngatuk guru. Tok guru dengar saya baca ni betul ke tak? Nah. Nah, kita pun baca. Tu tanda kita takwa Allah tu. Tu takut kita beramal tu tidak di atas wajah Tuhan kehendak. Faham tak? Kerana orang panggil betul-betul orang menunaikan perintah Allah Ta'ala ni, ya'ti biha ala wajihil ma'muri bihi atau wajihil ma'muri biha. Nah, ya'ti biha yakni mendatangkan ibadah itu ala wajihil ma'muri biha. Nah, di atas wajah yang dikehendaki dengan ibadah tersebut. Nah. Ada.
Betul. Wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu a'maluhu. Segala amalnya. A'maluhu mardudatun la tuqbalu. Cuba tengok dalam matan Zubak ada. Matan Zubak. Lepas daripada wa alimu bi ilmihi lam ya'malan mu'azzabun min qabli abadil wasan. Nah, gitu dah. Dalam matan Zubak ada. Orang alim tidak beramal dengan ilmu dia dibakar oleh Allah Taala dalam api neraka belum daripada kafir semua berhala lagi. Agak-agak. Orang alim wa alimu bi ilmihi lam ya'malan mu'azzabun min qabli abadil wasan. Orang alim yang tak beramal dengan ilmu hak dia mengaji dibakar oleh Allah Taala akhirat kelak belum daripada kafir semua berhala lagi. Wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Ha dah. Ha. Jadi malah aku jadi orang alim kena bakar kalau tidak. Jangan. Nah, tiap-tiap mereka tanpa ilmu pula dia beramal. Nah. Tadi orang ada ilmu tak beramal. Dah disombak oleh Allah Taala dalam api neraka belum daripada kafir semua berhala. Kalau gitu malah ayam ngaji takut jadi orang alim. Kita tak beramal masuk dalam neraka sebelum ayam kafir lagi. Orang yang beramal tanpa ilmu pula, amal dia tidak diterima bahkan tertolak. Anak orang hakun aliman lah. Hendak mu jadi orang alim, au muta'alliman, au mustami'an, au muhibban. Wala takun khamisah. Tu ataupun kena jadi orang alim yang beramal serta ikhlas dalam amal. Tiga. Ada ke? Dalam kata-kata sebenarnya itu. An-nasu halaku. Manusia ni binasa. Illa la'alimun. Melainkan orang alim. Wa la'alimun halaku. Orang alim pun binasa lagi. Illa la'amilun. Melainkan orang alim yang beramal dengan ilmu. Wa la'amilun halaku. Orang alim beramal pun binasa lagi agama dia. Illa al-mukhlisun. Melainkan ikhlas dalam amal. Baru jadi. Kena hipun tiga. Ilmu, amal, ikhlas dalam amal. Gitu. Firman Allah Ta'ala, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Artinya, terjemahnya, sungguhnya menerima oleh Allah Ta'ala. Daripada orang yang takut mereka itu orang, akan Allah Ta'ala. Yakni pekerjaan ibadat itu yang Allah Ta'ala terimanya. Ialah ibadat-ibadat yang mengerija oleh segala yang takut mereka itu orang, akannya akan Allah Ta'ala. Lagu mana? Dengan cukup segala syarat-syarat. Dia wa'amal tu biar cukup syarat-syarat soh. Jangan ketuk pun akak takbir semaya juga. Biar orang tak dengar aku ketuk seh. Allahu Akbar. Semaya juga ketuk pun. Memanglah orang tak tahu. Tapi tu tahu semaya mu tak soh. Kena reti syarat. Syarat semaya ada apa? Nazling. Syarat soh semaya ada apa? Ambil mu. 13 syarat sah semaya. Tengok. Syarat sah semaya ada apa, Hamdi? Tanya Ustaz Hamdi pula lah. Syarat sah semaya ada apa? Siapa dia ayat 5? Berat ni. Daripada Ustaz, siapalah ke budak baru. Semua tak ada jawab belaka. Syarat sah semaya ada apa ni? Lufi? Yusuf. Berapa? Syarat sah semaya ada 9. Weh, tak kira tak tahu ngaji kat mana. Pas semaya lama ni tak sah, tak tahu syarat. Izan tafa syartu intafal masyru. Ternafi syarat, ternafi semaya mu masyru tu. Ni 13 tu, tak tahu apa yang bila 13 tu. Tukar syarat dengan rukun. Tengok. Bapak ada duk ngapa Quran saja tak tahu rukun syarat. Bawa amal takut pada Allah wahana lagu tu. Tengok. Fikir molek asling. Ngaji itu biar kita ngaji kerana Allah Taala. Bukan kerana nak pakai gaji esok. Dengan cukup segala syarat, tahu syarat. Salah satu syarat sah semaya ilmun bi kaifiyatiha. Ilmun bi kaifiyatis solah. Kalau tak tahu kaifiyat semaya, bagaimana nak sah semaya? Tu tengok. Jadi dia kena belajar lah. Dan rukun-rukun zahir dan batin. Rukun-rukun zahir kalau kita kata semaya kan? Rukun qawli, rukun fa'li, rukun qalbi.
Hak batinnya khusyuk, tazallul, tadarrak, takhadda', tabazzul. Ha itu. Kena tahu belaka tu sehingga berkata setengah ulama tasawuf. Ulama tasawuf kata lagu mana begini. La yatba'ul mar'a ila qabrihi ghairu tuqa wal 'amalis salih. Artinya tidak menurut akan seseorang kepada kuburnya. Kita ke orang di atas kita kubur kalau kita mati ni tak akan ikut siapa ke bila-bila melainkan takut akan Allah dan amal yang soleh. Nah, mu ada pengikut berapa juta? Kalau mu mati pengikut mu atas kubur, pas masuk sekali dengan mu ala kubur tu. Nak kambuh sekali dengan pengikut sejuta tu. Dah. Nah, anak bini ramai, bini 4 ekor, anak berakak dozen beratus ekor rata mu mati. Lepas tu yang masuk sekali kubur mu. Dah. Hak lekat dengan kita hanya taqwallah dan amal soleh. Nah, itu maknanya tak mengikut akan seseorang kepada kuburnya seorang lain daripada takwa dan amal yang soleh. Dan juga perkataan setengah ulama tasawuf itu mana? Maka apabila keperhati, maka apabila kita perhati akan ayat itu, ayat Quran innama yataqabbalullahu minal muttaqi. Dan juga kita perhati perkataan setengah ulama tasawuf itu, maka dapatlah faham bagi kita. Dapat tu mana? Maka dapatlah faham bagi kita bahawa takwa Allah itu ialah syarat bagi nak laku. Nak laku mana? Nak diterima. Itu nak laku. Kalau dia tak laku, nah, macam mu jual nasi, orang tak beli, laku tak? Tak laku. Mu jual nasi lemak, orang beli, orang terima tak? Orang terima, laku tak? Laku, laku hari ni nego. Itu tu. Jadi amal kita pun kalau nak laku, syaratnya apa? Takwa Allah. Takwa Allah itu ialah syarat bagi nak laku amal ibadat kita sekaliannya. Maka manakah jalan bagi nak laku amalan-amalan yang dikerjakan dia seorang dengan semata-mata menurut nafsu? Semata-mata ikut nafsu. Masuk bulan Ramadan, jom kita tadarus Al-Quran. Ngaji mana? Wala bowling. Iya kanak bodoh. Iddina. Mungamuk boleh pahala baca Quran gitu. Itu bahaya tu. Sebab itulah kata Ibn Atta'illah, min alamati tiba'il hawa musara'atu min nawafilil khairat wattakasul anil hukukil wajibat. Nah, min alamati tiba'il hawa, setengah daripada tanda-tanda seseorang tu mengikut hawa nafsu dalam urusan agama dia. Apa tanda dia? Setengahnya musara'atu min nawafilil khairat, bersegera daripada mengerjakan kebajikan yang sunat-sunat. Hak sunat berai. Tadarus, ajom. Nah, ada ni. Ajom, hak sunat berai. Tapi watakasul lem malas. Nah, segan malas anil hukukil wajibat daripada menunaikan hak-hak kewajipan. Tahu tak? Hak wajib tak saya buat. Hak sunat berai. Nah itu. Jadi belajar Quran dengan tok guru tu wajib. Mengaji Quran tu sunat, melainkan Fatihah, rukun qauli dalam sembahyang, dan baca hak munazah nak baca tu je wajib. Nanti ni. Lain pada tu hukum baca Quran ialah sunat. Ngaji Quran betul dengan tok guru wajib. Ha, jadi bila ngaji dengan tu, malah aku mengaji Quran dengan tok guru, nak tegur tok omo. Nanti ni. Tu tu. Malah benda wajib. Tapi kalau baca sorang, wala bowling. Rajin. Atau orang panggil tu. Ikut hawa nafsu. Dan contoh karuk itu. Bahkan adalah amalan-amalan itu termasuk di dalam jumlah kejahatan dan durhaka tu. Tu bukan kebaikan tu. Bukan amalan soleh tu. Kejahatan tu orang panggil tu. Nah, you ingat kau buat amal soleh. Rupa-rupa akhirat esok, Tuhan kata, kejahatan. Firmannya Allah Ta'ala, innan nafsa la ammaratun bisu'i. Artinya sungguhnya nafsu itu sangat menyuruh dengan kejahatan. Jadi kalau kita wa'amma akhirat tapi dengan turut nafsu, bukan turut ilmu, artinya kita tu membuat amal yang jahat, bukan amal soleh juga orang panggil. Nah, semayang subuh 28 rakaat, baik tak? Kalau ikut nafsu, Masya Allah, bagus tu, mujahadah kuat tu. Nah, rajin. Demo buat 2 rakaat aja semaya subuh. Kita 28, 200 rakaat.
Oh, hebat ime tinggi. Ime tinggi abahmu. Nah, bid'ah dhalalah tu. Nah, kenapa fikir dengan nafsu? Adapun yang beramal dengan menurut contoh yang karu itu pun termasuk juga amalan-amalan itu. Mana amalan-amalan jahat? Termasuk juga amalan-amalan itu di dalam jumlah kejahatan dan derhaka juga. Dan tiap-tiap kali beramal oleh orang yang menurut karu itu, tu maka baginya dapatlah baginya dosanya. Nah, tu. Kerana apa? Kerana taksir, taksir mana cuai. Nah, kerana taksir, cuai dan tak minat kepada belajarnya. Belajar ni berat, berat. Sebab tu Nabi kata innamal ilmu bita'al ta'allumi. Ta'allumi bina takal takallufi, berat. Jadi berat nak belajar, berat. Buat sendirilah reka-reka, tak apa Tuhan yang tahu lah. Tu kita pun nak masuk syurga juga. Syurga kok mana kalau buat amal dengan tak mengajinya? Nah, dan tak minat kepada belajar dan berdosa juga yang membuat contoh karuk. Ha, tukar hok buat contoh karuk pun berdosa juga. Bukan setakat orang hok turuk lah. Tukar mengajar. Tukar mengajar, mengajar karuk. Nah, dia kata sujud tu rukun. Sujud rukun. Rukun pendek. Rede ni. Ha, boleh boleh beda. Nah. Ah, dia kata apa duk sujud lama-lama ni? Sujud ni rukun pendek tuan-tuan. Siapa? Siapa kata gitu? Ha, nah. Ini bahaya juga orang tak mengaji tapi tiba-tiba jadi ustaz. Ha, ini bahaya juga ni. Ha, na'udzubillahi min zalik. Nah. Habis itu kemudian kata dia, anak-anak yang dikasihi sekalian, adalah ilmu itu imam bagi amal. Tu imam bagi amal. Dan amal itu ialah dengan menurut ilmu. Mana amal tu makmum bagi ilmu. Wallahu a'lam. Ha, kita berhenti awal sikit hari ni sebabnya ada orang mari. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajlihi wa ajlihi ma'lumtu minhu wa ma'lam. Wa nas'aluka al-jannata wa ma yukarribu ilaiha min qawlin wa amalin wa niyat. Wa nas'aluka min khairi ma salaka abduka rasulika nabiyuka Muhammadin sallallahu. Wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil.